Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ahmad. Ya, terkait kejadian tadi malam, saya ingin sedikit klarifikasi, dan tapi sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Meminta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada seluruh staff yang ada di Sekretariat Presiden, dan juga sekali lagi minta maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa tadi malam. Jadinya semalam itu bukan di tempat umum, tetapi memang di rumah pribadi salah satu ayahnya teman saya. Di situ kondisinya juga memang sebelum masuk rumahnya mengikuti protokoler, tapi pas di dalam kebetulan saya lagi makan, tidak pakai masker, dan ada yang foto. Tapi apapun itu, saya juga minta maaf karena kejadian ini jadi heboh. Sekali lagi pun saya mengingatkan juga untuk kalian, untuk semuanya, untuk saya juga, untuk semuanya, tetap kita mentaati protokol kesehatan 3M. Dan saya juga tidak ingin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.